ini saya sedang masuk di sebuah semak-semak yang sangat rimbun sekali bisa dilihat dan banyak sekali suara burung di sini khususnya burung-burung kecil banyak sekali dan saya akan mencoba keberuntungan saya buat menjebak burung di sini Oke, saya akan pasang dulu lengketannya, guys. Karena ini saya mulainya juga sudah cukup sore. Ini terdengar suara dan asar, jadi mungkin saya nggak akan bisa lama. Oke, guys, ini saya sudah selesai buat memasang jebakan lengketnya. Saya taruh di sini. Dapat dua ranting, dan saya harus sangat berhati-hati karena di sini banyak sekali pohon durianya yang bisa melukai kulit kita. Bisa dilihat di daerah sini dipenuhi dengan pohon-pohon yang penuh dengan durian. Jadi sangat membantu sekali. Selain pohon durian di sini juga banyak semut rang-rang yang gigitnya ampun. Oke langsung aja guys saya tinggal. Sudah pengen di tempat pertama tadi terlalu rimbun guys semua semuanya nggak bisa turun burungnya ini saya coba yang lebih terbuka lagi kebukaan ini dapat ini saya sudah pasang oke akan saya coba lagi untuk yang kedua kalinya mantap guys dapat dua burung cantik eh agresif 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 Saya lihat yang sebelah kiri saya ini ini burung yang seperti yang saya dapatkan kemarin yang kepalanya biru oke saya akan lepaskan salah satu dulu ini yang sebelah kanan ini adalah burung perenjak oke saya cek dulu ini sayapnya bersih Oke, sayapnya yang kiri juga bersih, kakinya juga nggak ada lem. Okay. Eh, eh udah lepas duluan udah terbang guys yang perenjaknya ini tinggal satu ini ini burungnya seperti saya sebelah kemarin yang kepalanya biru saya dilihat burungnya agresif sekali bulu-bulunya dimakan sendiri ini kemarin saya tanya sama teman-teman apa nama burung ini dan jawabannya juga bervariasi ada yang bilang burung selendang biru terus ada juga yang bilang burung teledean Terus ada yang bilang terradian laut juga ada. Terus selendang biru yang betina juga ada yang bilang gitu karena yang bagian yang bagian biru cuma bagian ke, kepala bukan kelapa lo ya. Yang bagian biru cuma bagian kepala dan bagian badan ke bawah ini warnanya coklat. Hmm. Jadi perhatikan. Oh, cantik sekali. Ternyata di sini masih banyak burung yang jenis ini, guys. Entah ini teledean atau selendang biru, saya sendiri kurang yakin. Soalnya yang saya lihat kalau selendang selind biru itu hampir seluruh tubuhnya berwarna biru. Entah ini yang betina atau gimana. Oh, lihat. Agresif sekali. Nah. Oh. Untung giginya nggak sakit. <laughs> Untuk tadi yang satunya burung perenjak, dia sudah terbang duluan. Dan tadi juga banyak sekali burung cabai cabean yang datang, yang kepalanya merah. Hanya saja mereka nggak mau hingga di lempikat. Dan yang hingga pada dua ekor burung, yang pertama adalah ini, yang teledean atau sendang biru, terserah kalian kasih nama apa yang satunya tadi yang burung perenjak ini burungnya cantik sekali sumpah mantap guys ini bulunya digigit-gigit sendiri Ini jenis burung yang agresif. Untungnya mataknya nggak sakit. Okay. Maka seperti biasa saya akan rilis lagi. Jadi saya hanya menikmati dan mencari tahu. Ada apa aja burung di sekitar saya? Ternyata banyak sekali variannya. Dan di semak-semak daerah saya ini ternyata juga lumayan banyak burung jenis ini, kepalanya biru ini. Oke, langsung aja saya akan rilis karena dia sudah cukup agresif. Nah, lihat Entah. Oke, kita hitung bersama-sama. Dalam hitungan ketiga saya akan lepaskan. Sangat agresif. Oke. Satu. Ah. Satu, dua, tiga. Siap, terbang. dia naik ke atas pohon. Jadi tadi saya sudah bersihkan dengan air, guys. Jadi membuat lempekannya nggak nempel lagi, jadi dia bisa terbang lagi. E, sebenarnya saya sangat jarang sekali menemukan burung kepala biru tadi, tapi ternyata di semak-semak daerah sini ternyata lumayan banyak terbang terbukti di video ini dan di video sebelumnya saya juga mendapatkan burung yang sama Oke, makasih guys sudah ikuti jangan lupa like video ini dan subscribe sekian dari saya Syarif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh